Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat hari raya lagi. Kira-kira siaran yang episod yang ini adalah pada hari raya ketiga. Sebab itu rakan bersiaran kita iaitu Brother Faizal dah balik Selayar. Dia dengan tarbusnya dah balik ke Selayar. Tapi itulah harap-harap perjalanan dia dari Selayang ke Ceras. Selamat dalam perjalanan bersama keluarga. Tapi tak syok kot. Selayang ke Ceras ada bayatul. Tak sempat saya rasa kan. Nak lalap sekejap tak sempat. Kau asal naik kereta nak. Saya kalau perjalanan balik kampung, kalau bukan saya yang memandu, biasanya saya akan cakap dah sampai Kejut. Dah sampai Kejut. Ini tak sempat. Ini tak sempat. Ya, Selayang dengan Ceras. Tapi Yus, bila kita bercerita tentang raya ni, aku teringat amalan-amalan tradisi kita dalam masyarakat Melayu Islam kat Malaysia ni dalam meraihkan raya. Aku teringat tentang masyarakat Jawa di sebelah kampung arwah ayah aku, di Sungai Sumun, Bangun Datuk, Perak. Dia ada satu amalan yang bermula dari malam raya. Malam raya sesudah solat isyak tu dah mula takbir. Maghrib dah takbir apa semua tu, dah takbir, dia akan bawa takbir itu ke rumah. Bertakbir rumah ke rumah. Bayangkan seluruh masyarakat kampung seramai yang mungkin dengan motosikalnya, dengan basikal, yang berjalan, yang bawa kereta, dia akan pergi rumah ke rumah bertakbir bersama tuan rumah. Dan mula dihidangkan juadah-juadah raya, malam raya lagi. Saya pernah join yang ni masa saya kecil-kecil di Muar. Muar pun ada masyarakat Jawa ada, dia kan. Jadi pernah join benda ni. Ingat tak nama dia apa? Saya tak ingat. Nama apa? Nama dia Baraan. Saya ingat memang kita pergi rumah-rumah bertakbir. Lepas tu habis takbir tu biasanya dah dapat rasa dah. Ya, yeah, wajib dah keluar. Dah siap dah. Yang mana yang dah siap tu kan. Dah boleh masuk. Tapi itu kalau masuk tiga rumah dah tak rasa. Tapi takbir ni tetap bersemangat. Ramai kan. Jadi mungkin sekarang ni dalam PKP kita dah tak dapat buat benda-benda macam tu. Mungkin kita ilhamkan kepada kawan-kawan kita yang bersiaran dari luar sana. Sebelum tu kita nak pesan, kalau ada komen, cadangan dan pandangan, jangan lupa email kita sembangpekerja@gmail.com. Subscribe ke YouTube channel kita iaitu New Malaysia. Okey, nak ilhamkan kepada kawan-kawan. Cuba kali ini, tahun lepas aku jumpa satu program, dia bertadarus online. Semasa bulan puasa. Okay. Mungkin kali ini kita Baraan online. Baraan online yang kita buat video, selfie kita Baraan kat rumah macam tu kan. Satu lagi aku teringat, kalau sebelah Negeri Sembilan, dia ada satu lagi acara ataupun amalan tradisi iaitu mantai. Mantai nama dia. Sebenarnya enggak apa mantai. Mantai ni seingat aku dia buat sehari sebelum puasa sekali dan sehari sebelum raya. Dia buat macam mana? Dia dah kenduri besar-besaran. Oh. Di masa itulah ditumbangkan kerbau, ditumbangkan lembu, masa itulah nak salai itik, dah kenduri besar-besaran sehari sebelum raya. Tapi ini semua amalan-amalan yang dibuat tak boleh dalam PKP. Tak boleh dengan norma baru. Yus punya pengalaman sini, kalau dekat Pahang, dekat mana? Pekan. Kalau saya kalau dekat Pekan tu biasanya yang suasana dalam keluarga tu lah, yang meriah dia tu ialah sehari sebelum tu. Sehari sebelum tu sebab masa tu lah menunggu yang belum balik-balik. Lepas tu persiapan-persiapan biasa kena sedia-sediakan bahan tu kan. Kalau di kampung juga, pasal kampung tu kawasan dia luas, jiran-jiran pun berjarak. So, masa tu nak jerit ke nak apa ke pun boleh. Dan merasa orang kata apa, kukur kelapa guna... Oh, pakai cuk tu? Cuk nama dia. Cuk lah. Kalau belah-belah Jawa, Bangan Datuk dia panggil cuk. Dia letak di kelapa tu, dia kupaskan. Biasa buat? Itu kalau di kampung dapat buat. Ini kukur jual. Itu kerja bigas ya. Oh, bigas. Dia ikut tahap. Ada yang kata upskilling. Dia ada upskilling. Siapa yang macam saya, dia memang urusan-urusan lain, kerja-kerja kampung lain tu, dia ni tak kerti sangat. Kau buat kerja-kerja buruh kasar lah. So, kau level buruh kasar tu yang kerti? Saya... buruk kasar sekejap cari kelapa dengan biasanya saya bab pelita. Oh, kau ni bab mandung kau lah. Boleh juga. Dia kalau di sana dipanggil
kata tukang karut lah kan. Tukang karut. Tapi itulah dia kenangan-kenangan yang kita dapat imbau kembali dalam merayakan Aidilfitri kali ini dalam PKP. Jadi kita hanya nak kongsi dengan rakan-rakan kita. Kita kali ini sembang raya, kita continue 2-3 episod ni dengan mood yang agak light. Raya. Kita tahu ada beberapa isu yang kita nak bawa. Betul, banyak. Tapi bukan hari ini. Kita rehat sekejap, kita bersukaria dulu dalam hari menyambut hari raya ni, walaupun dalam kekangan kita. Jadi Yus, kita berhenti rehat sekejap. Nanti kita akan sambung lagi. Ada satu lagi perkara ataupun bukan isu lah, ada satu perkara lagi yang kita nak ceritakan, betapa indahnya raya, lebih-lebih lagi indahnya raya di Malaysia. Okey, kita berhenti rehat sekejap, nanti kita sambung lagi selepas ini. Terima kasih. Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya. Tapi jangan pula kita lupa, ada 1001 kata berkait dengan raya selain hari raya. Tak kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang timur, orang barat, di seluruh dunia ada hari raya. Kalau banyak harta benda, orang itu kaya raya. Kalau tempat lalu kereta, itulah jalan raya. Hentian bus ibu kota.